Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al Jazeera TV, alhamdulillah kita sekarang ada keberangkatan tanggal 17 Oktober 2023. Sekarang saya ditemani dengan salah seorang dari Provinsi Palu. Mari kita berkenalan dengan beliau. Dengan Bapak siapa, Pak? Gabu Burna. Bagaimana kesan Bapak pada saat sekarang, Bapak merasa ada rasa ketakutan, ditipu dan lain sebagainya? Kebetulan 4 tahun yang lalu anak saya pergi berangkat naik umrah juga, bang umrah. Iya. Dan itu merupakan pemberangkatan terakhir dari salah satu travel di Makassar yang besar masalahnya waktu itu. Iya. Ya, alhamdulillah anak saya bisa pulang dan pemberangkatan berikutnya di travel di Makassar itu sudah dicekal, sudah ya, yang berkaitan dengan Qatar. Jadi Abutur bukan? Iya, Abutur, ya betul sekali, sekali. Dan di kampung saya ada 9 keluarga saya yang sudah berangkat, sudah di bandara, itu kembali. Jadi ya, gagal berangkat? Gagal berangkat. Dengan Al-Azizia sekarang bagaimana Bapak merasa? Nah inilah dengan Al-Azizia ini, itulah saya katakan tadi, bahwa di Palu itu ada 2 travel keluarga saya, kemanakan saya. Tetapi setelah saya pilih Al-Azizia, dia datang kepada saya, kenapa pilih orang lain? Saya bilang begini, Al-Azizia itu saya punya pengalaman, mulai dari pemberangkatan kita diurus di sini, ya, kemudian diurus di bandara di Palu, kemudian diantar ke dekat hotel di dekat bandara sini, berangkat ke sana, tiba di sana ada yang jemput kita di sana, dan seterusnya sampai pulang. Nah ternyata itu belum bergabung secara resmi dengan Al-Azizia, ya, tapi ya, saya tetap. Ya, jadi saya sudah memakai itu kopornya kopol merah Al-Azizia dengan tasnya Al-Azizia itu yang warna hitam. Iya. Kebetulan beliau ini adalah masih keluarga dari besan saya. Ya. Alhamdulillah semangat sekali beliau menciarkan dan Bapak termasuk salah seorang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk umrah yang kedua. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan Bapak nyaman. Amin. Mari kita berkenalan dengan Bapak siapa? Jailani. Bapak Jailani, ya. Masya Allah. Bapak dari mana? Dari Subang. Selama dengan Pak Tohir daftar, ya, merasa terbantu nggak untuk pengurusan paspor dan lain sebagainya? Alhamdulillah sangat terbantu, Pak. Dipermudah sekali. Iya. Jadi ya, tidak dipersulit. Iya, iya. Bahkan waktu BAP aja udah langsung clear. Berapa lama Bapak merencanakan keberangkatan ini? 2-3 bulan lah. 2-3 bulan yang lalu, iya, ya? Buat keluarga yang ada di sana, yang di Subang, juga teman-teman, jangan ragu. Kalau kita memang mau melaksanakan ibadah umroh, laksanakan. Gitu. Jangan bingkirkan biaya. Insya Allah biaya akan datang dengan sendirinya. Kalau memang niat kita ikhlas. Gitu. Dan Al-Azizia itu the best, insya Allah. Amin. Tidak ada keraguan. Dan itu legalitasnya jelas. Alhamdulillah. Insya Allah pelayanannya juga bagus. Bagus, Pak. Baik. Bagus, iya. Pemirsa Arja TV, inilah gambaran seseorang yang beribadah. Dan janji Allah, kita tidak akan pulang dengan lebih miskin. Betul. Dan insya Allah rezekinya akan ditambah berlipat ganda. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Setia Budi, asal dari Kabupaten Tegal. Bapak Setia Budi, ya, dari Tegal. Bapak daftar melalui cabang yang ada di? Di Kota Cirebon, di Regional 3 Cirebon. Masya Allah. Awal mulanya bagaimana Bapak bisa daftar di Cirebon? Alhamdulillah, pada mulanya kami browsing di internet beberapa biro perjalanan umroh dan haji. Dan setelah melihat beberapa biro, saya tertuju kepada Al-Azizia. Dan setelah mengetahui Al-Azizia, saya mencoba menghubungi nomor telepon yang ada di
beliau itu dari Surabaya kemudian diarahkan ke Cirebon. Dan alhamdulillah ketemu di Regional 3 Cirebon. Alhamdulillah. Boleh tahu Pak, sudah direncanakan dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu Bapak ingin berangkat ibadah umroh ini? Alhamdulillah kami merencanakan di awal tahun 2023 ini Pak. Iya. Kemudian kami mulai browsing-browsing dan terakhir ketemu Al-Aziziyah dan kami mantapkan untuk ke Al-Aziziyah. Iya. Boleh tahu berangkat bersama siapa Bapak? Alhamdulillah kami berangkat berlima, saya, istri saya, kemudian anak saya, ada ibunda yang sudah usia 80 tahun Pak. Masya Allah. Kemudian ada adik saya. Alhamdulillah, pemirsa JTV, mereka beliau berangkat bersama satu keluarga besar, mulai dari orang tua, anak, dan istri. Untuk keluarga besarku, teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, apabila semuanya sudah berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji, tetapkanlah dari sekarang untuk mendaftar, minimal mendaftar. Bagaimana akan berangkat kalau tidak mendaftar? Insya Allah, apa yang sudah kami lakukan dengan mendaftar di Al-Aziziyah, mulai dari pendaftaran, kemudian pengurusan administrasi, manasik, sampai berangkat ke bandara, kami tenang menjalaninya. Baik, pemirsa JTV, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Setiabudi. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Amin. Bagi yang mereka masih ragu-ragu, tetapkan bahwa Allah lah yang memastikan Bapak Amin. Ibu akan berangkat atau tidak. Amin. Tapi Al-Aziziyah adalah perusahaan yang selalu berkomitmen akan melayani tamu-tamu Allah dengan senang hati, Amin. Dengan ikhlas, dan menjadikan semua jamaah merasa nyaman. Amin. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiabudi.